Oke, ini ada anak Olim juga gabung ya. Oke, karena nggak ada yang nanya dari teman-teman, mungkin saya coba bahas soal astronomi aja ya. Silakan kalau ada pertanyaan, bisa dikasih link soalnya di mana gitu ya. Oke. Jadi kemarin saya dapat soal itu soal kebumian malah ya, soal Olimpiade Kebumian. Olimpiade Kebumian itu kan ada bagian astronominya gitu ya. Nah, saya dapat pertanyaan, jadi dia melakukan ikut simulasi ya ke SNK Kebumian, di situ ada soal-soalnya termasuk soal astronomi. Nah, dia screenshot soalnya. Saya nggak tahu itu boleh atau enggak. Tapi harusnya uji coba doang boleh ya. Di situ dia ngirim soalnya ke saya, hasil screenshotannya itu. Jadi mungkin saya bahas saja ya soal astronomi di uji coba KSNK 2022. Oke. Nah, soal pertama saya karena urutannya pasti acak ya, jadi saya juga ngacak aja dari file pertama yang saya bisa buka. Ini kelihatan nggak ya? Mungkin kurang kelihatan ya. Saya perbesar ya. Oke, ada pertanyaan. Tahun 2019 dalam rangka memperingati 100 tahun berdirinya, IAU melalui kampanye Name X Award menawarkan kesempatan bagi semua negara di dunia untuk memberi nama pada satu eksoplanet dan bintang induknya. Indonesia ikut berpartisipasi dalam kampanye tersebut dan mengusulkan beberapa buah nama. Ya. Jadi Indonesia salah satu negara yang dapat jatah ya, satu bintang dan satu eksoplanet yang mengorbit. Di situ dari Indonesia mengadakan sayembara untuk memberi nama ya, dua benda itu. Dan akhirnya terpilih ya, terpilihlah kalau nggak salah yang D ya, Dovida dan Naifurui, saya lupa namanya, Naifasui. Nah, teman-teman bisa cari di berita ya, atau nama ini kalian bisa cari. Kalau tidak salah yang D ini yang terpilih dari sayembara yang dilakukan oleh tim di Indonesia. Jadi untuk memberi nama sistem ini ya, bintang HD 117618 dan eksoplanet yang memorbit bintang itu ya, HD 117618b ya. Gitu. Ini harus tahu berita ya. Kalau berikutnya soal kedua, di sini dia mengirim screenshot 22, harusnya 25 ya kalau 100. Mungkin ada dua yang dia kira bukan astronomi. Nah, ada soal manakah karakteristik apa ini, yang berkontribusi pada kuatnya medan magnet Jupiter? A. Atmosfer kaya hidrogen. B. Inti besi nikel ferromagnetik yang padat. Saya lupa. Interaksi dengan partikel angin matahari. Inti luar yang mengandung hidrogen metalik. Pilihan B dan C benar. Manakah karakteristik berkontribusi pada kuatnya medan magnet di Jupiter? Kenapa medan magnet di Jupiter itu kuat? Ini alasan apa saja? Nah, ini kalau ini saya juga lupa ya. Mungkin bisa dicari di internet. Tentu pas lomba nggak bisa nyari ya. Teman-teman harus belajar tentang tata surya ya. Harus agak ngapal memang. Mau cari bareng-bareng kah? Coba kita cari bareng-bareng ya. Saya juga biar mengingat-ingat pelajaran tata surya. Sebentar.
Jupiter magnetic field. Oke, ada yang tanya, Pak izin bertanya, saya ingin belajar kosmologi, adakah saran referensi untuk mempelajarinya? Nonton YouTube aja lah. Nonton kurs GESAT dan beberapa video lainnya. Membahas kosmologi. Kalau buku kalian bisa baca Barbara Raiden. Yaitu buku yang mungkin lumayan user friendly. Oh. Oke, ini saya belajar juga. Kenapa magnet medan magnet Jupiter kuat ya? Kalau ini magnetosfer ya, lapisan magnet medan magnet di Jupiter. The bulk of Jupiter's magnetic field like Earth is generated by internal dynamo ya, seperti bumi medan magnet di planet itu di generate di inti cair ya. Yang sini antara inti cair dan inti padat ini interaksinya dan rotasinya itu membuat ya sebenarnya mekanismenya masih sulit dijelaskan ya. membuat adanya medan magnet gitu ya. Jadi generatornya di dalam situ. Suatu basic question of conducting field. Jadi ada fluida besi cair gitu ya yang kemudian bergerak dan disitulah muncul medan magnet. Kalau ingat kalau ada partikel bermuatan bergerak maka akan menghasilkan medan magnet kayak elektron yang jalan di kabel menghasilkan medan magnet di sekitar kabel. But where Earth's core is made of molten iron and nickel, Jupiter is composed of metallic hidrogen. Nah, ini kalau soal tadi intinya bukan besi nikel ya. Jadi pernyataan B salah, berarti E juga salah. Jadi inti dari Jupiter bukan besi nikel seperti di bumi, tapi hidrogen metal. Jadi hidrogen karena ditekan sangat kuat oleh gravitasi dirinya sendiri, maka jadi bentuk padat. As with Earth, Jupiter magnetic field is mostly a dipole, jadi ada dua kutub, with north and south poles, at the end of a single magnetic axis. On Jupiter, the north pole of the dipole, where magnetic field is located in the planet's northern hemisphere. Kalau bumi kebalik ya, kutub magnet utara ada di dekat kutub selatan, sedangkan kutub selatan magnetik bumi ada di dekat kutub utara. Kalau Jupiter malah semirip ya, sumbu rotasi dengan sumbu magnetiknya mirip. Jadi sumbu kutub utara ada di dekat atau di sisi utara ya. And so this opposite from the Earth ya. Saya bilang kebalik. Jupiter's field also has quadrupole, octupole, and higher components. Saya ada kutub-kutub lain di sekitar-sekitarnya. Though they are less than one tenth strong as the dipole component. Walaupun 1/10 lebih kecil atau kurang dari itu ya, dari komponen dipole utama, kutub utamanya, kutub utara selatan. Jadi ya, bisa aja ada kutub-kutub baru gitu ya, nanti garis-garis medan magnetnya agak ruwet. Kalau di matahari gimana? Wah, lebih ruwet lagi. Nanti ada yang keluar dari sunspot, muncul masuk ke sunspot sebelahnya gitu ya, sunspot biasanya dipole. The dipole is tilted roughly 10 degrees from Jupiter, which corresponds to dipole magnetic field. This makes Jupiter magnetic field spot 20 kali lebih kuat dari bumi. Jupiter magnetic field rotates at the same perpendicular. There is no chance in spin sources. Unless observed from Juno, that's so small, but misfortune is only visible on the great blue spot near the equator. This may be roughly analog to the Earth's South Atlantic anomaly. This region shows sign of large secular variations. Okay, jadi kalau lihat ini, berarti jawabannya apa ya? Atmosfer kayak hidrogen. Iya, tapi ngaruh nggak atmosfernya kayak hidrogen?
Yang C interaksi dengan partikel angin matahari. Inti luar yang mengandung hidrogen metal. Nah, mungkin yang itu ya, inti luar tadi ya. Jadi yang ya, yang jelas kita tahu benar gitu ya. Jadi kalau lihat pilihannya mana tadi? Ini ya. Manakah karakteristik yang berkontribusi pada kuatnya medan magnet Jupiter? Ya, fakta yang benar dan terkait kayaknya yang D ya, inti luarnya. Jadi ada inti dalam yang padat dan inti luar yang lebih cair. Itu adalah hidrogen metalik. Mungkin ya. Benar enggak? Outer core. Ya. Jadi hidrogen metal yang cair sebetulnya. Kayak besi cair gitu. Oke. Berikutnya ya. Soalnya tadi D, sekarang nomor 3. Kutu banyak baca ya tadi. Saya sudah lupa materinya. Sekarang saya tidak ngajar tata surya ya, kampus. Yang ngajar Pak Hendra Pak sih. Diketahui massa bumi berapa nih? 81 kali massa bulan dan jarak rata-rata bulan dan bumi dari adalah 60 kali radius bumi. Jarak rata-rata bulan dan bumi adalah 60 kali radius bumi. Berapa jarak maksimum dari bumi dalam radius bumi sebuah satelit yang mengelilingi bulan supaya tidak tertarik ke bumi? Berarti nyari limit di mana gravitasinya nol gitu kah? Atau kayak radius ya? Yang mana yang benar? Atau sama ya? Coba kalau pakai cara yang sederhana ya, mungkin kan ya, kenal istilah tadi sih. Jadi bumi, ini ada bulan. Ya. Tentu bumi dan bulan saling tarik menarik. Termasuk kalau ada partikel di suatu jarak di situ, maka bisa jadi lebih ketarik ke bumi daripada ke bulan. Tapi kalau dekat dengan bulan, dia bisa jadi lebih dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Karena dia dekat per R kuadrat, jadi pengaruh bulannya lebih kuat dibanding pengaruh bumi. Nah, mungkin teman-teman bisa cari di mana gravitasinya imbang ya, antara ditarik bulan sama ditarik bumi. Mana spidolnya? Sebentar ya. Jadi ditarik bulan sama ditarik bumi sama. Artinya saya bisa cari gaya yang ketika imbang di jarak berapa. Misalnya adalah jarak bumi bulan. Dulu. Jarak bumi bulan D kecil misalnya sama dengan berapa itu? Jarak rata-rata 60 kali radius bumi. 60 R bumi misalnya R besar ya. Kemudian radius, sorry, massa bumi 81 kali massa bulan. Massa bumi 81 kali massa bulan saya M kecil. Nah, tempat di mana gravitasinya imbang berarti misal yang ditanya jarak maksimum dari bumi ya, dari bumi ke sana. Dari pusat bumi ke titik itu berapa ya? Itu yang ditanya dalam radius bumi. Jadi X dinyatakan dalam radius bumi ya, di soal diminta gitu, itu berapa? Supaya gravitasinya nol di situ. Jadi itu limitnya. Berarti gimana? F benda ditarik oleh bumi ya, sama dengan gaya ditarik oleh bulan. Jadi GM misalnya massa tes partikelnya apa mu ini atau u dibagi x kuadrat ya dari bumi sama dengan g ditarik bulan m kecil u dibagi berarti apa d minus x kuadrat kan. Nah dari sini kalian bisa coret ya.
B-nya kecoret, mu-nya kecoret, u-nya kecoret ya. Kecoret, tes partikelnya masanya jadi diabaikan, cuma pengaruh massa perbandingannya massa bumi bulan dan jaraknya. Nah, berarti ini gimana berarti? Ish. Lanjutkan ya. Lanjutkan. Saudara-saudara. Nah. Berarti gimana? Saya nyari X ya. D-nya ada, M-nya ada. Berarti X mungkin lebih baik B minus X kuadrat per X kuadrat ya. Nantinya gini kan. Saya pindahin ke kanan B minus X-nya. Sama-sama kuadrat, saya kurungnya, saya gedein. Kemudian ini berarti ini bagi ini sama dengan itu bagi itu. Ini M per M. Kemudian ini kalau kuadrat ini saya bisa hilangkan dengan akar ya. Jadi D minus X per X sama dengan akar M per M. Tuh, diselekin. Pulpen saya belum datang. Jadi ini D per X ya. Atasnya minus, jadi bisa dipecah gini. Minus 1 sama dengan akar M bulan per M bumi. Atau X sama dengan, berarti pindah ruas plus 1, lalu dia D-nya dibagi itu. Berarti ya, jadi D dibagi 1 plus akar M kecil per M besar. Nah, gitu kira-kira. Tinggal masukin ya. D-nya adalah apa tadi? 60 R besar, R persis bumi dibagi 1 ditambah akar dari 81. Nah, tadi 81 kan massa bumi 80 berarti 1 per 81. Jadi akar dari 1 per 81. Di massa bumi 81 kali massa bulan, jadi massa bulannya bisa dicoret di situ. Nah, sekarang 1 per 81 di akar ya. Berarti akar dari 81 berapa? 9 ya. Berarti 60 dibagi 1 ditambah 1 per 9. Gitu kan? Dari R bumi. Ya. Ada R-nya di situ. Berapa tuh? Coba dihitung. 60 dibagi dalam kurung 1 ditambah 1 bagi 9. Temunya 54. Enggak ada ya. Ini kalau dihitung sama dengan 54 R bumi. Benar enggak? Bagi 1 ditambah ya. Benar. Benar. Empat. Itu tapi dari bumi ya. Pertanyaannya benar nggak dari bumi? Oleh pertanyaannya ada. Berapa jarak maksimum dari bumi? Benar. X kan yang dicari. Bukan D minus X. Kalau dari bulan baru 6 jawabannya. Kalau ditanya ya, berapa jarak maksimum dari bulan? Dari bulan dalam radius bumi, sebuah satelit yang mengelilingi bulan hanya supaya tidak tertarik. Jadi ini nggak ada jawabannya dong. Kok gitu ya? Masa nggak ada jawabannya ya? Berapa jarak maksimum dari bumi? X yang dicari berarti kan? Kalau X ya benar ini 54. Masuk akal kan? 54 atau 51.
9. Benar ya? Kok jadi salah? Salah soal. Gak ada pilihan yang benar nih. Gimana? Gimana? Angkanya sudah dibikin bagus ya, tapi kok pilihannya gak ada yang benar. Kalau dihitung dari bulan, nah jarak dari bulannya adalah berarti 60 kurangi 54 ya, berarti 6 harus jawabannya C. Nah, tapi itu salah soal berarti berapa jarak langsung dari bulan. Mungkin kalau kayak gini saya milih C sih. Jadi saya anggap soalnya ini salah tulis bisa dari bulan. Nah, kalau pakai radius hill, berarti gimana? Radius hill itu A akar pangkat 3 dari, berarti 60 kali akar pangkat 3 dari, M per 3M. Berarti 1 dibagi 81 kali 3. Terus di akar pangkat 3. 0,16 kali 60. 9,6. 9,6 itu pun dihitung dari bulan. Kalau 60 dikurangi 9,6 masih 50. Jadi ada yang namanya radius hill. Radius hill itu rumusnya. Jadi ini radius bola pengaruh gitu ya. Semacam ini ya. Cuman ya agak ada agak lebih benar gitu ya. Pakai daya sentrifugal. Jadinya nah kok hilang. Kalau pakai radius hill itu rumusnya nanti A secara rata-rata ya akar pangkat 3 dari M per 3M. Jadi ini diukur dari atau radius bola pengaruh di sekitar M kecil ya. RH ini radius hill kemudian A kali akar 3 dari M per 3M. Ketemunya 9,6. Artinya masih kalau diukur dari bumi 50,4. Enggak ada pilihan. Itu. Baterainya habis, nah. Coba bilang ke ibu. Kasih ke ibu. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi nggak ada jawabannya, mungkin tapi kalau saya disuruh milih, milih jawaban yang C. Mungkin salah tulis. Oke, soal berikutnya. Merkurius memiliki resonansi orbit 3 banding 2. Nah, dengan matahari ya. Jadi Merkurius itu punya resonansi antara putarannya dia, rotasi dengan revolusinya itu 3 banding 2. Jadi dia muter 3 kali ya, 3 harinya itu sama dengan 2 revolusi, 2 tahunnya dia. Yang berarti berputar terhadap sumbunya sebanyak 3 kali ya, rotasi 3 kali setiap 2 putaran bumi matahari, setiap kali 2 revolusi. Satu kali putaran terhadap sumbunya sama dengan titik-titik. Jadi satu kali putaran dan sumbunya, rotasinya itu berarti berapa hari. Gitu ya. Kalau teman-teman hafal, sebenarnya langsung jawab C gitu ya. Rotasinya 88 hari. Tapi kalau tidak hafal, ya dari yang diketahui ini. Jadi diketahui jarak rata-ratanya 0,38 esa dari matahari. Ya. Dari situ teman-teman bisa hitung periode ya, dari periode revolusinya. Nah, dari revolusi dengan perbandingan ini, kalian bisa nyari periode rotasinya berapa.
Gimana cara nyarinya ya pakai Kumka per 3? Karena ini mengorbit matahari, bisa saya pakai Kumka per 3 yang dibandingkan dengan bumi ya. Jadi langsung gampang ya. Jadi periode revolusi dalam tahun sama dengan akar dari 0,38 pangkat 3 gitu ya. Ini langsung ketemu dalam tahun. Jadi A-nya dalam SA ini ya, 0,38 dipangkatin 3 terus diakar atau pangkat 3 per 2. Nanti ketemu periodenya revolusi dia dalam tahun langsung. Ya, teman-teman bisa hitung berapa tuh 0,38 pangkat 1,5. Coba ya, 0,38 pangkat 1,5. Ketemunya 0,234 tahun. Nah, 0,23425 tahun ini dijadiin hari berapa? Itu kan jadi dikali 365,5 ya. Kali 365,25. Ketemunya 85. Sebentar. Jadi tadi salah saya. Jadi direvolusi kah itu? 85 hari. 85 hari itu periode revolusi. Berarti kalau periode rotasinya 3 salah. Dia revolusi 2 kali, rotasinya 3 kali. Berarti kali 2/3 ya. Jadi 85,5 dikali 2/3. Umumnya 57, sorry. Jadi periode rotasinya 57-an hari yang D kah? Itu jawabannya ya. Jadi setelah ketemu ini T dalam tahun, ketemu 0, sekian tahun itu, kalian ubah jadi hari ya. Diubah jadi hari, kemudian kali 2/3 ya. Karena setiap kali dua kali muter, rotasinya sudah 3 kali. Ya. Saya mencari periode rotasi. Benar nggak? Apakah saya salah? Rotational period of Mercury. Berapa? Beli tadi. Ini pakai angka yang kayaknya benar. 0,38. Benar ya, 58 hari sekian-sekian. Jadi jawabannya yang D ya, 59 hari. Dari periode revolusi, jadi hari kalikan 2/3. Biar ketemu rotasi. Yang diminta soal seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Perbedaan panjang hari matahari dan hari sideris secara prinsip disebabkan, jadi satu hari itu bisa ada banyak. Satu hari ini artinya periode rotasi ya. Nah, periode rotasi misalnya dibagi dua misalnya bisa ya. Ada yang namanya periode sideris dan sinodis. Sideris itu apa? Sideris itu yang periode bumi muter 360 derajat ya. Ini yang di fisika yang sering dipakai, periode yang beneran gitu ya. Jadi muter 360 derajat, artinya bumi dari misal ada orang berdiri situ, muter ya, balik lagi ngarah, tadinya ngarah ke atas, balik ngarah ke atas lagi ya. Itu lamanya 23 jam 56 menit. Nah, kalau acuannya benda dekat seperti matahari, bisa jadi beda ya. Misalnya punya gerak relatif. Jadi bumi yang bergerak mengelilingi matahari menyebabkan, ya jadi sambil rotasi dia berevolusi ya. Jadi nanti dalam satu hari, buminya sudah pindah ke sini. Artinya yang tadinya ngadep ke atas, balik ngadep ke atas lagi, itu 360 derajat ya. Tapi ketika yang ini di atas ini ada matahari, yang di sini belum ya. Kamu perlu nambah sedikit ya. Nah, jadi dari melihat matahari di atas kepala, balik ngeliat matahari di atas kepala gitu ya. Ini namanya satu hari matahari, yaitu yang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, dari siang balik siang lagi.
rata-rata dalam setahun kira-kira jadinya 24 jam. Jadi 23 jam 56 menit ditambah sedikit, tambahannya sekitar 1 derajat atau 4 menit. Makanya di 24 jam. Jadi kalau ditanya perbedaannya gara-gara apa? Ya gara-gara revolusi bumi ya, gerak orbit bumi mengelilingi matahari. Jawabannya yang D. Itu. Oke, berikutnya. Jadi yang hari matahari itu sama dengan periode sinodis ya, periode sinodis dari rotasi bumi. Nanti ada periode sinodis dari revolusi bulan, ada periode sinodis dari revolusi bumi, tergantung sistemnya. Intinya sinodis adalah acuannya benda yang dekat ya. Dari satu fase kembali ke fase itu lagi, tapi acuannya benda yang dekat, itu namanya periode sinodis. Oke, berikutnya soal nomor 6. Nah, komposisi atom lapisan terluar bintang dapat ditelaah utamanya dari studi komposisi atom lapisan terluar ya. Jadi atmosfernya bintang itu bisa diteliti dari apa? Dari garis serapan ya. Dari spektrum bintang. Dari fotosfer mungkin harusnya kontinum. Mulus gitu ya kayak benda hitam, tapi gara-gara ada atmosfer bintang maka ada yang diserap sehingga muncullah garis-garis absorpsi. Jadi yang A ini mungkin benar. Coba cek yang penerapan hukum Wien ini untuk nyari suhu doang, tidak nyari komposisi atom. Pergeseran Doppler untuk dari kecepatan radial harusnya kerapatan rata-rata bintang. Enggak. Kurva Planck dan cocokan dengan kontinum fotosfer. Ya, bukan ya. Kontinum itu black body. Tidak tergantung dia atomnya apa gitu ya. Black body itu tidak tergantung materi. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi garis serapan yang ada di spektrum itu yang kita bisa gunakan untuk mencari tahu komposisi dari atmosfer bintang. Jadi yang kita tahu itu sebenarnya komposisi atmosfer bintang, bukan bintangnya sendiri. Tapi asumsinya ya sama. Gitu. Oke, berikutnya. Soal berikutnya. Untuk seorang pengamat tertentu, semua bintang akan memiliki ketinggian atau altitude yang sama pada satu waktu. Jika pada satu waktu bintang punya ketinggian yang sama. Apa artinya? Bintang tersebut memiliki deklinasi yang sama. Belum tentu ya. Kecuali kamu di kutub. Bintang tersebut memiliki sudut jam yang sama. Belum tentu juga. Bisa ya, yang lagi berada pada satu lingkaran kecil di bawah langit yang berpusat pada jenis pengamat. Nah ini yang benar yang C ya, dari lingkaran kecil pusatnya di zenit, berarti benar tingginya sama semua. Ya oke, jawabannya berarti yang C ya. Jadi punya ketinggian sama itu bisa digambarkan dia berada di lingkaran kecil yang sama gitu, yang berpusat di zenit. Oke, berikutnya. Soal nomor berikutnya, saya sudah enggak tahu lagi soal keberapa ini. Para astronom menemukan bahwa diameter sudut bumi yang terlihat dari permukaan bulan adalah 1,9 apa itu? Derajat apa detik pusat? Derajat mungkin. Kalau dari bulan kira-kira 2 derajat. Ambil asumsi bahwa pengamat dari ekuator bumi, bulan berada di bidang ekuator, orbit bulan berbentuk lingkaran. Diketahui jarak bumi bulan 38 jarak jari-jari bulan segitu, jari-jari bumi segitu. Panjang waktu yang membutuhkan agar bumi tampak sepenuhnya di atas horizon adalah di atas horizon. Nah, ini kan bulan itu terkunci ya. Jadi sisi yang menghadap bumi selalu sama. Kenapa? Karena periode rotasi dan revolusinya sama. Jadi semacam istilahnya sudah tidak locking dia sendiri. Buminya sendiri belum. Jadi sisi yang menghadap bumi selalu sama. Artinya kalau kamu jadi astronom di bulan, kok ngelihat bulan ada di atas kepala, ya di atas kepala terus. Diam terus. Kalau kamu lihat bulan terbit, sedang terbit di timurnya bulan, tanda petik ya, maka ya di situ terus. Bintang matahari mungkin bergerak ya, tapi bumi akan tetap di situ.
Karena kayak gitu ya, bulannya terkunci. Di sisi yang menghadap bumi selalu itu aja kan. Kalau kita lihat, makanya kalau kamu berdiri di situ, yang lihat buminya akan tetap posisinya. Kalau di zenit terus. Jadi, kalau jawabannya ini A, B, C jelas salah. D, bumi selalu tampak dengan ketinggian satu ketinggian. Tadi kan ini diameter sudut ya, bukan ketinggian. Bumi tidak pernah terbit ataupun terbenam saat bulan mengalami. Nah ini ya, tidak di phase lock terhadap bumi. Jadi jawabannya yang E ya. Tidak pernah terbit tenggelam. Kalau sudah di atas terus. Kalau dia di bawah kaki, ya di bawah kaki terus. Misal kamu di baliknya bulan. Di sisi the dark side of the moon. Oke, berikutnya ya. Kita bahas soal berikutnya. At the time, Mars is observed to be at western quadrature. Suatu hari, suatu saat, Mars diamati di kuadratur barat. Kuadratur barat itu berarti dia di kuadratur dan saat itu di baratnya matahari. Jadi ini matahari, ini bumi. Kalau kita lihat dari atas kutub utara, maka barat itu di, berarti kalau kamu berdiri di bumi sini, karena barat ya. Ya, berarti Marsnya sedang di atas ini. Ini misalnya Mars di sini. Ini kuadratur barat yang bawah kuadratur timur. Berarti. Jadi posisinya siku-siku seperti ini. Siku-siku kuadratur. An observer on Mars would see the Earth at, kalau kamu di Mars, berarti kamu ngelihat bumi-nya di mana, gitu ya. Berarti di kuadratur, ya bukan kuadratur ya, ada sudutnya, sudut elongasinya tidak 90. Ya, elongasi dilihat dari Mars, ya, sudut antara bumi, matahari dilihat dari Mars, ini sudutnya tidak 90 dan bumi sedang di elongasi timur berarti ya. Ya kan timurnya matahari. Berarti jawabannya yang mana? An observer on Mars would see the Earth at opposition. Salah. Inverted conjunction. Benar. Enggak. Enggak konjungsi. Eastern quadrature enggak. Karena tidak siku-siku. Greatest Eastern elongation. Nah, ini ya, greatest Eastern elongation benar ya. Ini kalau ini lingkaran orbitnya bumi, berarti pas ini siku-siku gini, garis singgung ya. Berarti memang ini adalah elongasi maksimumnya bumi. Dilihat dari Mars ya, saat itu. Dan elongasi elongasi timur. Jadi jawabannya yang D. Ya. Ini sudut elongasi maksimum bumi dilihat dari Mars ya. Ini berarti pas ini siku-siku kayak gini. Oke. Jawabannya D. Oke, berikutnya soal apa lagi ya? Saya belum ngecek ada yang nanya nggak? Oke. Okay. Berikutnya soal ini. Pada suatu hari, matahari, bulan, dan sebuah bintang melewati meridian pengamat pada waktu bersamaan. Pada hari berikutnya, urutan waktu relatif masing-masing objek ini melintasi meridian adalah matahari, bulan, dan bintang. Ya. Nah, kita tahu bintang itu periodenya 23 jam 56 menit. Jadi periode sideris ya. Jadi lewat meridian, meridian itu garis utara sini selatan itu. Besoknya berarti lebih cepat 4 menit ya. Sedangkan matahari periodenya 24 jam. Jadi
lebih telat ya dibanding bintangnya. Jadi bintangnya lebih cepat 4 menit. Kemudian matahari, nah bulan, kan bulan berevolusi ya. Berevolusi menyebabkan makin telat ya, makin telat 50 menit. Karena dia searah. Benar kan searah? Jadi misalnya sekarang bulan baru ya. Itu waktu lebih lama. Jadi telat 50 menit. 50 menit kira-kira. Jadi jawabannya bulan, bintang, matahari, kemudian bulan ya. Jawabannya yang E. Gitu. Oke. Berikutnya soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya, Mars Reconnaissance Orbiter MRO merupakan wahana antariksa yang merupakan Mars dan memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah, nah ini harus banyak baca. A. Menyelidiki dan mencirikan spektrum radiasi dari permukaan Mars. Mungkin ya, mengukur dan mencatat besar flux materi yang tiba di atmosfer bawah Mars. Ini kurang tahu. Mengukur gaya pasang surut Mars dan kedua satelit alami. Nah, ini harus cari ya. Saya juga tidak hafal ya MRO itu tugas utamanya apa saja. Coba kita cari. Mars Reconnaissance ya. Mission. MRO is a spacecraft designed to study the geology and climate of Mars. Jadi mempelajari geologi dan iklim di Mars. Provide reconnaissance sebenarnya of future landing sites and relay data from surface missions back to Earth. Jadi dia ngorbit ya, tidak di permukaan Mars. Namanya juga orbiter ya. Dulu ada Mars Climate Orbiter, Mars Lander. The formal science objectives of MRO are to observe the present climate, particularly atmospheric circulation and seasonal variation. Source of sign of water, both past and present, understand how it's related to the surface, and the geological forces that shape the surface. Itu ya. Ada nggak pilihan tadi? Nah, yang D ya, kalau dilihat yang sesuai sama tadi. Nah, jadi dia iklim dan geologi permukaannya. Nah, hilang. Nah ini kalau lihat ini yang tepat berarti yang D ya, mengamati iklim di Mars
dan memetakan serta menciptakan kekuatan geologi yang membentuk permukaan. Ya, jadi mekanisme yang terjadi di permukaan diteliti pakai citra. Ya. Oke, kira-kira gitu. Kayaknya yang benar yang itu. Ya. Saya juga nggak hafal kalau ada pertanyaan gini nggak bisa jawab juga. Harus agak sering baca-baca. Oke, berikutnya soal ini ya. Wah, masih banyak juga. Oke, berikutnya meteor tampak berjaya saat memasuki atmosfer bumi. Hal ini disebabkan oleh meteor bertabrakan dengan berbagai molekul dan atom penyusun atmosfer bumi. Cahaya meteor akan didominasi oleh spektrum kontinu, garis-garis emisi logam, cahaya spektrum matahari dan garis-garis serapan unsur logam. Jadi garis-garis serapan unsur logam, garis serapan. Harusnya kalau kita lihat cahayanya ya, dia bercahaya ya, jelas bukan serapan sih. Jadi harusnya garis emisi dan garis emisinya adalah garis emisi logam kemungkinannya. Jadi kebakar itu. Yang ini kemungkinannya. Ada continuous di sini, tapi dominasinya mungkin malah emisi ya di sini. Meteor spectra will typically consist of a number of bright emission lines. Also, some solar indication of continuous background spectrum. There is a debate as to whether this is genuine features or merely combined set of many low intensity and soft spectral lines. Ya, jadi dominasinya adalah garis emisi ini kalau saya cari di Google ya, biar lebih yakin gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya, banyak soal teori ya. Berikutnya efek Doppler yang digunakan, efek Doppler digunakan dalam bidang astronomi untuk mengukur efek Doppler. A. Separasi sudut dua buah planet, temperatur sebuah bintang, kecepatan radio sebuah bintang, diameter sebuah bintang, kecenderungan sudut. Kalau efek Doppler berarti kecepatan radial ya, mending dekat dan menjauh. Jawabannya yang C. Gampang. VR per delta lambda per lambda 0 sama dengan VR per C ya. Rumusnya gitu kan. Berikutnya, siklus Milankovitch yaitu serangkaian fluktuasi eksistensi orbit bumi, kemiringan sumbu dan presesi menyebabkan perubahan cukup besar terhadap iklim bumi ya. Kita tahu ada siklus Milankovitch itu gara-gara orbit bumi yang eksistensinya berubah-ubah serta kemiringan sumbu rotasi bumi dan presesi. Hal berikut yang akan meningkatkan kemungkinan untuk terjadi zaman es adalah A. Peningkatan kemiringan sumbu rotasi bumi yang menurunkan radiasi matahari yang tiba di bumi secara keseluruhan dalam satu tahun. Mungkin ya, peningkatan. Peningkatan eksentrisitas yang menurunkan radiasi matahari yang tiba di bumi secara keseluruhan. Kalau eksentrisitas sih, kan dia tiap tahun ya, harusnya nggak jadi zaman es ya, paling tahunnya kadang lebih jauh lebih dingin sama lebih panas. Penurunan eksentrisitas yang mengarah ke musim yang lebih dingin dan peningkatan peluang es dapat bertahan dan selagi musim panas ya. Tapi kalau di
jauh lebih lama ya sih. Di musim dinginnya lebih lama. Tapi ya kan utara selatannya kan jadi penurunan kemiringan sumber rotasi bumi yang mengarah ke musim yang lebih dingin dan peningkatan peluang es dapat selasi musim dingin dan A dan C benar. Nah, penurunan eksentrisitas yang mengarah ke musim yang lebih dingin dan peningkatan peluang es dapat dari selasi musim panas. Kalau eksentrisitasnya turun, artinya jadi lingkaran ya. Agak aneh. Kalau menurut saya yang A yang benar ya. Jadi kemiringan sumber rotasi bumi meningkat sehingga lebih miring ya. Jadi lebih ekstrim musim. Oke. Mungkin bisa dicari ya. Milan COVID cycle. Susah juga ya. The greater Earth's axial tilt angle, the more extreme our season are. Yes, it's hemisphere receive more solar during summer when the visitor to the sun and less during winter. Larger tilt angles favor periods of deglaciation, the melting and retreat of glaciers and ice sheets. This effect are not uniformly globally. They are not uniform globally. Higher latitude. When the Earth orbit is at its most elliptic, about 20% of incoming radiation origin reach several gross personal size of this. Jadi apa jawabannya? Peningkatan kemiringan sumber rotasi bumi yang menurunkan radiasi matahari yang tiba-tiba secara keseluruhan dalam 1 tahun. Tapi kan ada yang panas, ada yang dingin. Tetap. Penurunan eksentrisitas yang mengarah ke musim yang lebih dingin. Apa ya, benar? Saya kurang tahu nih. Dari logika saya yang A, tapi kok tadi kayaknya di sumber bilang tidak ya.
Penurunan kemiringan sumbu rotasi bumi. Berarti kebalikan, kemiringan yang mengarah ke musim yang lebih dingin dan peningkatan. Mungkin yang D ya, kalau lihat sumber tadi. Saya coba cari di internet. Dan kalau cari net kemiringan ya, the angle of earth axis of rotation is tilted as it travel around the sun known as obliquity. Obliquity is why earth has seasons. Gara-gara bumi miring dari orbitnya, rotasinya, maka ada perubahan musim. Over the last million years, dari selama satu juta tahun terakhir, there's vary between kira-kira 22 sampai 24 setengah. Sekarang 23 setengah ya. The greater earth axis axial tilt angle, the more extreme our season are. Jadi kalau axial tiltnya kemiringannya makin besar, maka makin ekstrim. Makin ekstrim itu bukan berarti semuanya jadi dingin kan? Jadi yang utara, yang utara. Ketika satu sisi ngarah ke hemisfer ya, utara atau selatan, ngarah ke matahari, jadi panas banget, sisanya jadi dingin banget gitu. Larger nih, larger tilt angles, makin besar sudut kemiringan, maka akan cenderung untuk menyebabkan massa deglaciation, di melting, the melting and retreat of glaciers and ice sheets. Jadi si glasiernya es di kutub lebih cair ya, lebih mudah mencair, jadi dia lebih naik di gunung-gunungnya. These effects are not uniform globally. Higher latitudes receive a larger change in total addition than area closer to equator. As obliquity decreases, it gradually helps make our season milder, resulting in increasingly warmer winters. Jadi kalau obliquity-nya kecil, mengecil, maka makin season-nya makin nggak ekstrim ya. Jadi juga menyebabkan warmer winters and cooler summers di rata. Allow snow and ice at high latitudes to build up into large ice sheets. As ice cover increases, it reflects more the sun's energy back to space, promoting even further cooling. Ya benar berarti ya. Jadi kalau mau ice age, kemiringan bumi-nya jangan ekstrim gitu malah. Kalau dari kalimat ini. Malah yang sedang-sedang saja. Jadi jawabannya yang mana tadi? Penurunan kemiringan rotasi. Jadi kemiringannya diturunin, jangan terlalu miring. Ini ya. Jawabannya yang D. Jadi meningkatkan peluang pembentukan es, glasiernya makin besar. Nah, semakin besar itu makin mantulin cahaya matahari, artinya makin dingin gitu ya. Makin ekstrim nanti jadi dingin banget. Karena makin banyak es, artinya makin banyak yang dipantulin, yang diserap sedikit. Jadi menyebabkan bumi malah makin dingin lagi gitu. Jadi efeknya mendorong dia semakin dingin. Kalau glasiernya terbentuk. Oke. Okay. Jawabannya. Ada yang nanya, Liman alfa berapa Pak? Liman alfa itu 912 bukan ya? Ya cari di Google aja lah. Nanya saya juga nggak apa. Kayaknya 912 angstrom. Coba cari di Google. Liman alfa. Rumus nyari panjang gelombang redshift apa? Nyari panjang gelombang redshift apa maksudnya? Redshift itu kan efek Doppler ya. Kalau dia menjauh, dia redshift. Kalau mendekat, blue shift. Rumusnya sih satu. Ya, rumus efek Doppler, delta lambda per lambda nol ya.
dengan VR per C. Jadi kalau nyari panjang gelombangnya, nyari panjang gelombang yang mana nih? Diamati yang sedang di lab atau deltanya. Delta lambda itu artinya lambda yang diamati dikurangi lambda kalau bendanya diam, gitu ya. Diam, tidak ada gerakan radialnya. Jadi lambda min lambda 0 per lambda 0 sama dengan kecepatan radial, kecepatan menjauh atau mendekati kita dibagi C. Kalau menjauh itu positif, kalau mendekati itu negatif. Ya, pertanyaannya mohon diperjelas. Maksudnya gimana? Berikutnya nomor berapa lagi? Jadi sudah. Sekarang yang ini. Oke, okay, the resulting power is kekuatan daya pisah ya, daya pisah of a telescope is increased by, kalau mau naik daya pisahnya maka A, increasing its focal length, enggak ya, enggak ngaruh. Increasing the diameter of its objective. Betul ya. Makin besar objektif ya, diameter teleskopnya maka makin kuat resolusi sudutnya. C, working with red light only, ya red sih mungkin berhubungan dengan panjang gelombang yang lebih panjang ya. Nah kalau lebih panjang harusnya malah turun ya, kekuatan resolusi atau daya pisahnya. Jadi C-nya C salah ya. Jadi A salah, C salah, B benar. B decreasing the diameter of its objective, ya salah ya. E decreasing its focal length, enggak ngaruh. Jadi sudah fix jawabannya yang B. Yang B jawaban. Jadi digedein diameternya atau dikecilin panjang gelombang. Rumusnya kan 1,22 lambda per D, ya, rumus T bisa. Makin kecil itu makin bagus, makin kuat daya pisah. Jadi theta sudut resolusi sama dengan theta res ya. Theta, aduh tulisannya. 1,2 lambda per T. Tapi makin kecil makin bagus. Ini kecil sudut yang bisa dipisahkan. Oke, berikutnya ada gambar. Gambarnya adalah apa ini? Gambar melihatkan fitur yang dapat diamati saat terjadi gerhana matahari. Fitur tersebut adalah, ini kalau kayak gini gambarnya cuma satu bagian dari matahari, pas gerhana, terus ada kayak terang-terang, kamu bisa lihat kayak permukaan bulannya itu ada gunung lembahnya gitu ya. Nah ini namanya Bailey's bit ya, yang C saya bilang. Kalau diamond ring biasanya diperlihatkannya full, harusnya full. Tidak ngeliatin fitur detailnya ini, tapi ngeliatin ada semacam cincin yang ada diamondnya gitu. Kalau ini memperlihatkan ini kayak si lembah gunung bulan ini, namanya Bailey Beats. Bisa teman-teman cari di Google. Oke, berikutnya. Nomor 23, orbit planet pada sistem eksoplanet Hadiah sekian memiliki eksentrisitas 0,42, maka rasio flux bintang yang diterima saat planet terdekat terhadap terjauhnya adalah berapa? Rasio flux yang diterima dari bintang tentu ya jadinya bergantung pada jarak ya. Bintangnya kan bintang yang sama, luminositasnya sama. Padahal flux itu bergantung pada luminositas dan jarak ya. Flux sama dengan L per 4 pi D kuadrat ya. Ini dari luas perumpamaan bola. Nah kalau L-nya sama karena bintang yang sama maka tinggal perbandingan terbalik jarak ya. F saat terdekat dibagi F saat terjauh. Ini misalnya apa? Rasio saat terdekat dan terjauh. Saat perihelionnya dibanding saat aphelionnya maka akan sama dengan rasio jarak terbalik kuadrat. Jadi D saat terjauh kuadrat dibagi D saat terdekat ya kuadrat.
Nah, D saat terjauh itu akan sama dengan A dikali 1 plus E. Ini A kali 1 min E. Kemudian dikuadratin. Sama-sama kuadrat ini. Nah, A-nya bisa dicoret. Jadi tinggal perbandingan 1 ditambah 0,42 dibagi 1 dikurangi 0,42 terus kamu kuadratin. Ini ketemu rasio. Udah gitu doang. Berapa jawabannya ya? Berarti 1,42 dibagi 0,58. Kamu kuadratin, gitu kan? Jawabannya 6. Ya. Jawabannya pas 6. Ini kalau kamu hitung, jawabannya 6. Jadi yang B ya. Jawabannya B. Udah. Oke, berikutnya soal nomor berapa lagi? Wah, lumayan ya. Padahal cuma 22 soal. 25 harusnya, tapi ini saya cuma punya 22. Oke, penampakan seeing atmosfer bumi bagi pengamat, seeing itu bintangnya jadi blur ya, gara-gara turbulensi di atmosfer. Bagi pengamat yang berada di permukaan bumi sebesar 1 detik busur. Jadi seeing-nya 1 detik busur. Jadi harusnya titik, tapi gara-gara diblurin sama atmosfer bumi, jadi punya ukuran 1 detik busur, titik tadi. Berdasarkan informasi tersebut, berapa jarak minimum antara dua fitur di permukaan bulan, bulannya juga mengalami seeing, karena cahaya melewati atmosfer. Jadi ada dua fitur, ya, misalnya ada apa, bukit atau lembah, ya. Intinya ada dua fitur pendek, kecil-kecil. Dua fitur di permukaan bulan dalam kilometer agar mereka dapat terlihat terpisah. Bila diketahui oleh bisa diameter oleh pengamat dari permukaan bumi. Ya, berarti ya kita pakai limit ini, 1 detik busur ini sebagai limitnya. Jadi jarak fiturnya, misalnya fitur ada titik, biar terlihat terpisah, maka jarak antara dua titik tadi minimalnya adalah 1 detik busur ya, diamati dari bumi ini. 1 detik busur supaya masih bisa terlihat dipisah, terpisahkan gitu ya. Walaupun dua-duanya jadi punya ukuran blob, jadi titiknya jadi blob, ukurannya 1 detik busur. Ada blob lagi sebelahnya, 1 detik busur. Maka jarak antar dua titik yang masih dipisahkan sekitar 1 detik busur. Lihat dari bumi. Nah, seperti yang ditanya sekarang, jarak antar dua titik di bulan jadi berapa? Kalau kamu punya sudut 1 detik busur di bumi. Ya. Jadi, gampangnya kamu bikin segitiga, sudutnya tahu, 1 detik busur, jaraknya tahu, dari bumi ke bulan, kamu disuruh nyari jarak di bulannya ini aslinya berapa kilometer itu. Kalau mau gampang pakai radian ya, jadi karena sudutnya kecil bisa ya, jadi tinggal 1 detik busur dijadiin radian. Kalau kamu kalikan jarak bumi bulan dalam kilometer, nanti ketemu langsung dalam kilometer ya. Jadi kalau 1 detik busur dijadiin radian gimana? Ya dibagi 206265 ya. 1 dibagi 206265. Ini ketemu dalam radian ya. Maka kalau mau nyari sisi apa namanya? S ya. Panjang busur ya, yang dianggap sebagai busur teta dikali n r, keinget ya rumus radian gitu. Artinya nanti tinggal r-nya ini jarak ya, jarak dari bumi ke bulan. Jadi nanti artinya tinggal ngitungnya 386240 ya, si r-nya ini jarak bumi bulan dibagi 206265 ya. Karena ini 1 detik busur itu 1/206265 radian. Udah. Jadi cuma bagi dua angka itu, 386240, nah, kita hitung ya.
38 6240 dibagi 206265. Umumnya 1,87. Ada nggak 1,87? Oke, harusnya yang B. 1,9 ya. Yang berarti. Semoga paham. Berikutnya. Sebagian besar astronom Yunani kuno dan juga Tycho Brahe, seorang astronom Denmark yang hidup pada tahun pada abad ke-16, meyakini bahwa bumi tidak bergerak sebab mereka tidak mengamati bumi tidak bergerak. Mendapatkan kesimpulan bahwa bumi tidak bergerak ya. Paralaks bulan, pengaruh gerak bintang. Bintang kan kelihatan. Jelas-jelas. Nah, mungkin yang ini paralaks ini. Jadi orang zaman dulu susah masih. Paralaks itu susah ukurnya. Kecil sekali soalnya sedikit. Apalagi kalau zaman dulu belum ada teleskop canggih. Ukur paralaks susah. Jadi belum bisa membuktikan bahwa bumi itu bergerak mengelilingi bumi. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Sehingga muncul efek paralaks untuk bintang itu. Kayaknya itu ya jawabannya. Sisanya harusnya bisa diamati dengan mudah. Oke, berikutnya. Jika bulan mengorbit bumi dalam arah retrograde, kebalikan, gitu kan? Yaitu dia dari kutub utara, bidang vertikal, langit akan bergerak searah jarum jam, oke? Di balik arah ya revolusinya. Pernyataan manakah yang benar? A. Setiap bulan baru jika dilihat dari belahan utara bumi, bagian kiri bulan menjadi bagian yang pertama kali bercahaya. Iya maksudnya. Setelah bulan baru, kalau dia balik arah berarti saya bingung bayangnya. Bulan barunya berarti gimana sih? Dia muter. Berarti bagian kiri kanan tuh ngelihat kemana? Setelah bulan baru, jika dilihat dari belahan utara bumi, dan utara bumi, bagian kiri bulan. Gimana maksudnya kiri? Kalau saya ngadepnya kebalikan gimana? Kiri kanan. Kalau saya balik arah ngadep selatan, jadi gimana? Susah. Setelah bulan baru jika dilihat dari belahan selatan bumi, bagian kanan bulan menjadi bagian yang pertama. Setelah bulan purnama jika dilihat dari belahan utara bumi, bagian kanan bulan akan menjadi gelap terlebih dahulu. Kanan kiri ngeliatnya gimana sih? Kayak kamu berdiri kutub gitu kah? Iya mungkin ya. Bayangkan kamu berdiri kutub itu, kutub utara sama kutub selatan gitu, terus melihat bulannya gitu, mungkin nggak gitu. Oke. Setelah bulan baru, jika dilihat dari belahan utara bumi, bagian kiri bulan menjadi bagian yang pertama kali bercahaya. Bagian kiri bulan. Jangan kamu diberi kutub utara, lihat bulan, bagian kiri. Nontonnya kebalikan. Ya benar ya. Salah. Harusnya bagian kanan. Yang B bagian kiri.
Iya, jadi A sama B kebalik. Setelah bulan purnama, jika ada. Jadi teman-teman bayangin berdiri kutub utara, lihat bulan gitu ya, bulannya muterin bumi. Setelah bulan purnama, jika dilihat dari belahan utara bumi, bagian kanan bulan akan menjadi gelap terlebih dahulu. Setelah bulan purnama. Nah, tapi belahan utara bagian kanan bulan akan menjadi gelap terlebih dahulu. Benar. Jadi dari belahan selatan bumi bagian kiri bulan. Setelah bulan purnama jika dilihat dari belahan selatan bumi bagian kanan bulan menjadi bagian yang pertama kali menjadi bulan. Bagian kanan. Sebentar, sebentar. Oh, dia muternya kebalik. Muternya kebalik. Harusnya kalau di utara kanan dulu. Kanan dulu yang terang. Ini gelap. Yang selatan berarti. Kiri terang. Kanan gelap. Ya, CD kebalik. Jadi jawabannya yang E. Teman-teman bisa latihan membayangkan. Bayangkan itulah gambar-gambar itu fase bulan gitu ya. Terus kamu lihat dari bumi kira-kira bulan seperti apa. Kamu saya ini jawabannya yang C ya. Salah. Jawabannya E. Setelah bulan purnama, jika dilihat dari belahan selatan bumi, bagian kanan bulan menjadi bagian pertama gelap. Untuk pertanyaan kah? Ini Pak soalnya tolong bahas sebuah galaksi pada relatif normal jika pengamatan dilakukan di panjang gelombang 5 alfa maka panjang gelombang diamati adalah ya ini kalau redshift gini setengah ya setengah lumayan besar sih rumus jarak bulan bumi agar saya kasih bentar ya habis soal ini dulu ya satu dulu. Menurut relativitas tidak ada interaksi yang benar-benar instan. Sebuah benda dapat merasakan gaya saat informasi gaya yang dibawa oleh partikel medan telah sampai. Tetapi kecepatan informasi bergerak ataupun materi tidak mungkin lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sedangkan menurut mekanika Newton, gaya antar dua benda dapat segera dirasakan seketika, terlepas dari berapa besar jaraknya. Ilmuwan A, pengikut Einstein, dan ilmuwan B, pengikut Newton, berdebat tentang apa yang akan terjadi pada Mars jika matahari tiba-tiba menghilang. Mereka berdua menghitung Mars akan bergerak saat bencana itu terjadi. Perbedaan sudut dalam arah yang dihitung oleh keduanya adalah. Jadi, misalnya matahari. Ya, misalnya ada matahari, ada Mars sedang di sini ya. Nah, pas di sini ini tiba-tiba matahari hilang. Ya, ping, hilang gitu kan. Nah, menurut Newton berarti seketika itu Marsnya akan lurus jalan ke sana karena tidak ada yang lagi yang menarik Mars ya gravitasinya tiba-tiba hilang dari matahari sehingga Mars ya jalan lurus yang pengen bergerak bergerak terus ya hukum Newton pertama kalau dia pengen gerak ke sana ya ke sana terus jadi ketika tidak ada yang menarik dia nggak belok ya dia akan lurus ke sana di saat itu. Nah kalau menurut teori relativitas pengikut Einstein tadi si A akan menghitung bahwa Mars akan belum sadar ya ketika matahari hilang, gravitasi pun menjalar dengan kecepatan cahaya. Jadi butuh waktu untuk Mars sadar bahwa gravitasi matahari itu hilang. Itu bersamaan dengan dia melihat mataharinya menghilang. Ya. Kalau yang tadi mataharinya hilang, dia langsung ngerasain gravitasinya hilang tapi mataharinya masih kelihatan. Ya, waktu itu Newton belum tahu bahwa kecepatan cahaya terbatas.
Yang sekarang kita tahu kecepatan cahaya terbatas, jadi misalnya dari bumi, matahari itu 8 menit yang lalu ya. Dari Mars tentu lebih lama. Artinya nanti Mars menurut si perhitungan si A, dia akan bergerak melingkar seperti biasa, seperti orbitnya yang lama ya. Bergerak melingkar, nanti baru setelah sekian menit ya, sadar bahwa matahari hilang, termasuk gravitasinya juga hilang. Jadi nanti dia akan bergerak ke lurus ke sana. Nah yang ditanya adalah perbedaan sudut ini ya, theta ini berapa? Antara arah vektor yang merah dengan vektor biru itu sudutnya berapa? Ini saya geser ke situ biar saya bisa hitung sudutnya. Nah berarti saya perlu nyari waktu informasi menjalar dari matahari ke Mars. Artinya tinggal jarak Mars matahari dibagi kecepatan cahaya. Habis itu setelah ketemu berarti tahu ya delta T-nya berapa. Habis itu teman-teman nyari sudut di pusat mataharinya karena akan sama. Jadi sudut dari sini ada kok belokin. Jadi sudut ini berapa, theta ini berapa akan sama dengan sudut dari matahari ke sana dengan ke sana. Ini harusnya sama dengan itu, ya. Benar nggak? Ini kan gambarnya siku-siku ya, harusnya kayak gini. Lihat gambarnya ya, sorry. Sana, sudutnya berapa? Ini jadi ini siku-siku. Dari sini ke sini, ini juga siku-siku. Sehingga sudut antara ini dan ini ya, sama dengan sudut di sini. Berarti tinggal cari waktu yang dibutuhkan untuk menghilang. Kemudian dari waktu itu kamu nyari theta. Ya. Thetanya gimana nyarinya? Berarti 2 PR per T. Ya. Kali sebentar. Jadi T per, mungkin enaknya ini. T per T. T per periode gitu ya. T per periode dikali 360 derajat gitu juga bisa. Periodenya adalah itu 686,98 hari. Jadi setelah ketemu T dibagi periode kali 360 derajat itu sudah ketemu ya, ternyata tidak susah. Sebentar saya cari. Keluar dulu. Jadi sekarang dihitung butuh waktu berapa? 1,5 SA, berarti kan 8 tambah 4, 12 menit lah kira-kira. Jadi 12 menit dibagi periode ini jadi menit dikali 360 derajat. Gitu. Coba kita hitung kasar aja. Kan 1,5 SA, padahal 1 SA itu 8 menit 12 detik ya. Jadi 8 menit tambah setengahnya berarti 12 menitan, 12 menit lebih sedikit ya. 12 menit dibagi periodenya 689 hari. 687 hari. Jadi 12 menit dibagi 687 kali 1 hari 24 jam, 1 jamnya 60 menit. Jadi 12 menit dibagi segitu menit dikali 360 derajat. 0,004 derajat kalau di sini detik dusur berarti dikali derajat itu 3600 detik dusur umumnya 15, lebih berarti mungkin 16-an ya. Jadi harusnya jawabannya yang C ini kayaknya. Coba dihitung pakai ini kamu bagi kecepatan cahaya ketemu berapa menit habis itu kamu bagi periode ini kalikan 360 derajat ya. Temunya mungkin sekitar ini 17. Jadi saya hitung belasan ya, belasan menit busur. Detik busur.
segitu sudut vektor antara kecepatan hasil hitungannya A dan si B. Oke. Berikutnya, soal dari yang komen ini. Jadi dia bilang ada redshift setengah. Redshift itu si delta lambda per lambda 0 itu. Jadi redshift setengah. Jika menghasilkan panjang gelombang 5 alpha, maka panjang gelombang gamma theta. Ya tinggal dimasukin ke rumus efek Doppler ya. Kalau mau relativistik bisa juga. Jadi rumus efek Doppler kan ada dua, yang non relativistik ya, delta lambda per lambda 0 is ini lambda yang di lab yang di dengan VR per C. Delta lambda itu lambda yang diamati, lambda kurangi lambda 0. Ada lagi yang relativistik ya. Delta lambda per lambda 0 sama dengan akar 1 plus VR per C per 1 minus V radial per C ya. Minus 1. Ya, minus 1 apa tambah 1? Gitu. Nah kalau ini redshift-nya setengah. Setengah. Setengah itu besar apa kecil? Kamu bisa masukkan, kalau ragu bisa masukkan yang relativistik ya, karena itu yang lebih benar. Ya sudah, Riemann alpha dicari, kalau nggak salah 912. Angstrom kalau nggak bisa hitung dulu. Hitung dulunya gimana? Pakai ya Riemann alpha itu kan dari kulit 1 ke kulit 2 ya. Jadi kulit 1 ke kulit 2 itu delta energinya berapa? Berarti kan minus 13,6 elektron volt dibagi 1 kuadrat sama yang B2 lebih besar ya. Berarti minus 13,6 elektron volt dibagi 2 kuadrat. Jadi ini energi di kulit 2 dikurangkan di kulit pertama, selisih energinya kamu jadiin foton ya, Hc per lambda. Nanti ketemu lambdanya berapa, Riemann alpha itu. Harusnya nanti ketemu 912 kalau enggak salah. Kita cek ya. Riemann alpha. Salah kah? Salah. Salah saya. Ternyata 1215. Dari kulit 2 kulit 1 nitrogen sebenarnya 1215. Jadi, oke ya, lambda nolnya 1215,67 angstrom, ini 5 alfa. Kamu disuruh nyari lambda. Nah, redshiftnya setengah. Jadi delta lambda per lambda nolnya sama dengan setengah. Nanti kamu bisa bandingin ya, kalau pakai rumus ini sama rumus ini beda gimana, bedanya seberapa jauh kalau setengah. Jadi kalau redshift setengah berarti ini 0,5 itu sama dengan sebentar. Nah berarti nggak perlu VR ya. Gimana sih? Nah, berarti ya nggak perlu ya, mau pakai yang relativistik atau enggak. Aduh. Jadi kan delta lambda per lambda 0 ya, atau lambda min lambda 0 per lambda 0 itu sama dengan setengah. Gitu kan. Gak ngaruh ini relativistik atau enggak, karena definisi relativistiknya gitu. Jadi artinya lambda per lambda 0 sama dengan, atau ini kan min 1 ya.
Dapetinlah dikurangi 1 sama dengan, aduh, kurangi 1 sama dengan 0,5. Jadi lambda per lambda 0 sama dengan setengah ditambah 1, 1,5. Berarti lambda sama dengan, ya sudah, ini kamu kalikan 1,5 gitu. 1200 kali 1,5 berapa tuh? 1800-an. Begitu, Saudara Sapulidi. Pertanyaan Saudara Sapulidi kedua. Rumus jarak bulan ke bumi agar pas gaya pasang surut yang dirasakan oleh bumi akibat matahari sama dengan gaya pasang surut yang dirasakan bumi akibat bulan. Ya, kamu harus tahu rumus gaya pasang surut ya. Rumus gaya pasang surut itu kalau di ekuator ya. Jadi FPS ya. Gaya pasang surut sama dengan apa? 2 GMM R per D pangkat 3. Gitu. Jadi misal bumi gitu ya, kena pasang surut oleh bulan. Dan bulan menyebabkan gaya pasang surut yang terjadi di bumi ya. Jadi nanti ini 2G massa bumi, massa bulan, R-nya adalah radius bumi ya, yang kamu meninjau buminya. Buminya kena pasang surut berapa oleh M kecil. D-nya jarak bumi bulan pangkat 3. D pangkat 3. Jadi kalau kamu bandingin bumi bulan, bumi matahari biar sama, berarti gimana ya? Berarti 2GM, misalnya ini massa bumi diakibatkan oleh matahari ya. Terus R-nya radius bumi, karena bumi yang kamu tinjau, pasang surut di bumi yang kamu tinjau, ini jarak bumi matahari pangkat 3, ini sama dengan pasang surut oleh bulan ya. Jadi 2GM bumi diakibatkan oleh bulan, radiusnya sama radius bumi, maka kamu meninjau pasang surut di bumi. D-nya adalah bumi bulan pangkat 3. Gitu. Ini disamakan gini aja persamaannya. Biar sama gitu kan. Agar gaya pasang surut yang dirasakan bumi itu mentari sama dengan gaya surut yang dirasakan bumi akibat bulan. Benar ya? Terus gimana? Ya sudah ini coret. Coret ya. Masa buminya hilang. Dua-duanya. Tinggal masa matahari. Ini di matahari bumi pangkat 3. Terus R-nya juga kecoret ya. Jadi biar sama, ditanya adalah apa? Rumus jarak bumi ke jarak bulan ke bumi. Jarak bulan ke bumi. Berarti yang ini. Berarti D bumi bulan ya, biar sama, maka ini per ini sama itu per itu ya. Jadi massa bulan per masa matahari dikalikan di bumi di jarak matahari bumi ya. Harusnya ini pangkat 3 ini biar enggak pangkat di akar ya. Jadi ini akar pangkat 3 ini di luar akar ya, yang nah, udah di akar pangkat 3 jadi hilang, tinggal yang ini yang di akar. Udah, rumusnya jadi gitu. Jadi jarak bumi bulannya sama dengan jarak bumi matahari kali akar pangkat 3 dari rasio massa bulan terhadap massa matahari. Gitu, biar pasang surut yang diakibatkan keduanya sama. Tidak kelihatan. Nah, itu kira-kira. Akar pangkat 3. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke pembahasan soal kebumian. Bagian astronomi.
Ini tadi udah. Dari teori evolusi bintang, materi akan menjadi sebuah bintang yang berdenyut 1 juta tahun dari sekarang. Ini belum. Matahari tetap mempertahankan ukuran dan kecerahannya paling tidak hingga 1 miliar tahun lagi. Mungkin, mungkin kalian ya. Mungkin. Kecerahan matahari akan menurun dengan laju penurunan sekitar 1%. Salah salah ya. 1% 1 tahun mendatang itu sudah ekstrim. Ini juga salah, berarti yang D, yang E, ukuran matahari akan berkurang 25%. Jelas salah juga. Jadi CDE jelas salah. Yang berdenyut 1 juta tahun dari sekarang kayaknya juga terlalu cepat ya. Jadi jawabannya yang B masih sama kira-kira ya. Sampai 1 miliar tahun lagi itu masih sama. Semoga. Jadi kalau saya jawabnya yang B ya. Oke, okay. Dia masih jarak sama kan sampai hampir 5 miliar tahun depan. Berikutnya nomor 19. Di sini tulisnya nomor 19, tapi kan acak. Sebuah lubang berdiameter 3,2 cm dibor melalui pusat cermin objektif teleskop berdiameter 12,3 cm. Ya, cermin objektif 12,3 dibor, tapi ya dibor lubangnya itu 3,2 cm. Akibatnya ada ya pisah teleskop berkurang enggak ya. Jadi diameter objektifnya harusnya tetap di situ. Jadi walaupun ada lubang di tengahnya enggak ngaruh. Kalau dia potong pinggirnya suruhan gitu, bukan dibor tengah. Kalau dipotong dikurangi diameternya baru dia pisahnya berkurang. Jadi yang penting jarak terjauh ya, diameter terbesar terlebarnya itu berapa, itu yang menentukan daya pisah. D, teleskop tidak dapat dipergunakan untuk mengamati bintang yang tepat di tengah sumbu optik. Baik. Tengah sumbu optik. Teleskop tidak dapat dipergunakan untuk mengamati bintang yang tepat di tengah sumbu optik. Benar gak ini? Daya kumpul cahaya teleskop berkurang 7%. Tinggal 3,2 per 12,3 di kuadrat ini. Ya, sekitar 7% sih. Yang C mungkin benar. Citra dari bulan yang tampak memiliki bentuk bintik hitam di tengahnya. Enggak ya. Penguatan magnifikasi teleskop akan berkurang 3%. Enggak juga. Tergantung panjang fokus quality. Jadi E salah, D salah, A salah. Yang benar yang C ya. Yang jelas benar. B juga salah harusnya. Jadi walaupun kamu lubangin tengahnya ya, kalau kamu lihat bulan ya tetap bisa full, enggak kemudian bulannya ada lubang di tengahnya. Kalau kamu hitung LGP-nya ini, pakai ini kuadrat per itu kuadrat gitu ya. Karena berbanding dengan area atau diameter kuadrat.
Oke. Berikutnya, nomor 2. Planet pada sistem eksoplanet ini memiliki jarak rata-rata dari bintang induk sebesar 0,17 dan periode orbit 7,8 hari. Maka massa bintang induk sistem dalam sistem satuan massa matahari adalah, tinggal pakai hukum Kepler 3 ya. Jadi kalau mau nyari massa berarti tinggal 4pi kuadrat A pangkat 3, ini sudah ada A-nya, dibagi periode kuadrat, gitu ya. Bagi G, nanti ketemu masanya berapa. Mana? Hilang. Jadi pakai kongka per 3 ya. 4 tuh. 4 pi A pangkat 3 per periode kuadrat sama dengan G kali M ya. Ini ada kuadrat, ini pangkat 3. Nah, kamu bisa nyari M ini massa bintangnya, tinggal masukin aja. Jadi 0,7 SI ini jadiin meter, masuk sini. Periode yang 25,8 hari ini jadiin detik ya. Masuk ke situ, nanti nyari M ini berapa? Kilogram. Kalau dalam, ubah ke dalam massa matahari. Kalau misal mau cepat, karena yang ditanya dalam massa matahari, itu sebenarnya bisa pakai ini, A pangkat 3 per P kuadrat sama dengan M ya. M1 tambah M2 atau M ini. Ini dalam massa matahari. Ini kungkap itu kayaknya. Ini P-nya dalam tahun tapi ya. Yang ini dalam SA. Jadi tinggal masukin ini 0,17 pangkat 3 per. Nah, 25,8 hari dijadiin tahun. Baru masuk sini di kuadratin. Udah. Ketemu M-nya langsung dalam satuan massa matahari. Ya. Coba kita hitung. 25,8. Jadi 0, seperti ini. 0,17 SA. 0,17 pangkat 3 dibagi dalam kurung 25,8 jadiin tahun ya, 36 dibagi 365,25 latin. Ya, ketemu langsung dalam massa matahari yaitu 0,984 di sini. Ya, enggak ada. La 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 la. Yang dekat mana ini? Harusnya dekat 1 ya, lebih dekat 1 berarti yang 1,1. Jawabannya yang C ini harusnya. Oke. Kalau sudah lanjut. Oh, satu lagi. Terus selesai. Yay. Baca dengan seksama kedua paragraf di bawah ini. Setidaknya di dekat bulan, pesawat ruang angkasa akan ditangkap oleh gravitasi bulan dan hanya akan mengorbit bulan. Karena bulan jauh lebih kecil dari bumi, biasanya orbit pesawat ruang angkasa memiliki ketinggian yang rendah. Kalau orbit yang dapat dibandingkan dengan satelit yang mengelilingi bumi yang tertipe polar orbit. Pesawat ruang angkasa yang mengorbit bulan dapat berada di orbit itu selamanya. Namun jika dibutuhkan seorang untuk berada di bulan, maka mesin harus dihidupkan agar pesawat dapat berganti arah. Berbeda dengan bumi, bulan tidak memiliki atmosfer untuk menyerap sebagian besar radiasi matahari dan medan magnet bulan terlalu lemah untuk membelokkan sinar UV. Medan magnet kok membelokkan sinar UV? Tidak bisa ya. Dengan demikian, astronot yang melakukan perjalanan ke bulan terpapar radiasi ultraviolet yang berbahaya. Pakar ruang angkasa untuk astronot dirancang khusus untuk mengingat hal ini. Tulisan di kedua paragraf tersebut mengandung kesalahan, yaitu A. Mengenai kestabilan dari low earth orbit. Enggak sih benar ya. Karena enggak ada gaya gesek, atmosfernya kan enggak ada. Mengenai medan magnet bulan yang kecil.
Neutron memang kecil. Mengetahui bahwa medan magnet dapat membelokkan di nah ini salah. Mengenai gravitasi bulan menangkap satu angkasa. Ya, boleh aja ya. Kalau dekat bulan berarti pengaruh bulan lebih kuat. Jadi jawabannya yang oh ya, medan magnet membelokkan sinar UV ini sama. Sinar UV kan gelombang elektromagnetik ya. Jadi dia harusnya tidak dibelokkan oleh medan magnet. Yang dibelokkan oleh medan magnet itu kalau ke partikel bermuatan ya. Oke. Sudah. Ya, sampai sini saja. Sudah selesai semua yang saya dapat soalnya. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, silahkan nanti bisa disampaikan di komen ya. Saya akhiri dulu live ini. Sudah malam. Semoga berguna untuk yang besok mau KSN. Udah ngantuk. Harusnya kalian tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lah, ini tadi nggak nge-share nih. Sudah nge-share belum? Oh, udah saya close.